Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di tongkrongan kita, channelnya Hobi Bunga. Jadi hari ini Hobi Bunga akan melakukan pemberian vitamin pada aglonema ini, ya, vitamin B1, B2, B5, B6 dan BB lainnya. Hanya menggunakan satu bahan saja. Di apakah bahan tersebut? Oke, ini dia. Nah, pemberian vitamin ini sangat penting karena untuk menunjang pertumbuhan aglonema, juga untuk menyuburkannya. Jadi ini ya sama kayak manusia lah, butuh vitamin itu agar badannya terus fit, terus sehat, seger, bugar kayaknya. Dan yang lainnya kayak gitu. Ini bahannya. Apakah ini teman-teman? Yap, benar banget. Ini adalah air leri atau air cucian beras. Tapi enggak sembarangan ya. Nah, yang pertama harus kita lihat adalah pemilihan air lerinya. Air leri yang kita gunakan ini adalah air leri yang tidak terlalu pekat atau kental. Itu dikarenakan kalau terlalu pekat atau kental bisa menyebabkan media tanam menjadi berjamur, kayak gitu. Jadi gunakan air leri yang tidak terlalu kental, teman-teman. Kalau emang kental, bisa tambahkan saja air lagi agar jangan terlalu kental seperti ini. Ya. Kayak gini lah kira-kira, kekentalannya kayak gini. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan gunakan air leri yang udah didiamkan terlalu lama. Jadi ya maksimal semalam lah ya. Nah, kalau udah lebih dari satu malam didiamkan, itu air lerinya yang pertama busuk, gak enak baunya ya. Yang kedua terlalu asam, sehingga dia gak bikin subur tapi malah bikin rusak. Karena kalau terlalu asam, media tanamnya juga jadi asam ya. Keasaman terlalu tinggi itu bisa membuat busuk malah, kayak gitu. Busuknya maksudnya akarnya busuk ya. Jadi jangan gunakan air leri yang terlalu lama didiamkan. Pakai yang masih baru kalau bisa. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga untuk penyiraman sendiri. Ini jangan kena daun ya. Disiram kayak gini. Kenapa jangan kena daun? Karena dia ini kan meninggalkan bercak putih itu. Nah, di daun kan ada stomata daun tuh. Di batang juga. Jadi kalau kena daun sama batang, nanti stomatanya ketutupan sama bercak tadi, sehingga fotosintesisnya itu terganggu. Kayak gitu, karena stomatanya tertutup sama bercak putih tadi, teman-teman. Jadi penyiramannya hanya pada media tanam. Nah, kayak gini tadi kan. Itu. Dan satu lagi yang terakhir ya. Nah, nyiramnya jangan banyak-banyak, secukupnya aja, karena ini kan vitamin, teman-teman, bukan air putih. Sama kayak kita minum lah. Kalau kita minum air putih kan memang harus banyak kan. Tapi kalau minum vitamin ya secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak overdosis jadi sakit malah, bukan sehat. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi silakan dicoba. Ini nggak perlu beli. Saya yakin tiap rumah pasti punya ya air leri ini atau air cucian beras. Ini sangat-sangat works sekali, berhasil sekali dalam membuat aglonema menjadi subur. Ya, tanpa harus mengeluarkan banyak modal, kecuali kalau teman-teman memang hobi mengeluarkan banyak uang untuk hal yang sepele kayak gini ya. Bisa jadi, bisa juga. Oke teman-teman, udah itu aja yang mau saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa komentar dan like-nya. Dan ketemu lagi kita di channel Hobi Bunga. Tetap tongkrongin hobimu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, dadah.